Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Akibat istri terlilit hutang, seorang kepala toko di Kota Bekasi, Jawa Barat nekat menjadi dalang aksi pencurian. Dalam aksinya, tersangka bersama istrinya serta 3 orang temannya merekayasa aksi pencurian di toko minimarket tempat pelaku bekerja dengan modus perampokan. Tersangka CO, seorang kepala toko, nekat merekayasa aksi perampokan di tempat ia bekerja untuk membayar hutang istri akibat terlilit arisan hingga puluhan juta rupiah. Dalam menjalankan aksi perampokan, tersangka dan istrinya mencari 3 eksekutor. Para tersangka langsung menyusun rencana perampokan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan uang tunai 40 juta lebih, senjata tajam, pisau, motor, recorder CCTV, dan beberapa bungkus rokok. Para tersangka terancam pasal 365 dengan ancaman penjara 12 tahun. Petugas kini masih memburu tersangka A yang merupakan istri dari tersangka C. Bang,